Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari rezeki di luar rumah untuk dibawa ke dalam rumah. Antum sibuk mencari pekerjaan di luar rumah, mendapatkan rezeki di luar rumah, tapi tidak memberikan perhatian kepada harta yang paling berharga di dalam rumah. Untuk apa semua itu kita kumpulkan? Kita dihadirkan sampai detik ini, barangkali ada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang belum terampuni, ada muhasabah introspeksi yang belum dilakukan kecuali diberikan kesempatan hingga tahun ini. Karena itu, hadirin, Idul Adha adalah momentum yang sangat spesial, sangat diistimewakan oleh agama kita, agama Islam. Keistimewaan ini terletak kepada tiga hal utama yang tidak ditemukan di hari-hari lain, yang tidak didapatkan di raya-raya yang lain, kecuali hanya akan kita temukan di Idul Adha ini. Yang pertama adalah tuntunan kebahagiaan dengan menunaikan sholat dua rakaat yang barusan kita tunaikan. Yang kedua terkait dengan ibadah ritual kurban yang hikmahnya menanamkan kedalaman dan kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini yang barangkali banyak dilupakan oleh sekian manusia. Setiap datang Idul Adha, kita hanya fokus mencari kapan sholatnya. Kita hanya fokus mempersiapkan binatang apa yang akan disembelih. Tapi pada poin yang ketiga ini, dan inilah sesungguhnya hikmah terbesar kenapa Idul Adha selalu diulang setiap tahunnya. Subhanallah, hikmah yang menanamkan pesan kuat kepada kita agar kembali meneladani perjalanan hidup Ibrahim bersama keluarganya, untuk kita nilai ke dalam diri kita, dipraktekkan dalam kehidupan kita, dan dengan itu kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Hadirin, Ibrahim alaihi salam, kakek Nabi Muhammad SAW yang ke-30 itu, yang disebut oleh Al-Quran sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Penting diketahui bahwa Ibrahim ketika akan dilantik menjadi Nabi, ditetapkan menjadi Rasul, ditetapkan oleh Allah disebut sebagai kekasihnya, dalam mendapatkan semua gelar yang prestisius itu, kedekatannya dengan Allah yang sangat tinggi itu tidak ditempuh semudah membalikan telapak tangannya. Ibrahim berjuang dengan luar biasa, walaupun terlahir dengan fitrahnya sebagai seorang Muslim, subhanallah, dia berusaha mencari dengan ilmunya mendekat kepada Allah. Bahkan di surat Al-An'am di ayat ke-77 sampai 79 itu dilukiskan bagaimana beliau berjuang. Melihat mentari, beliau katakan, ini barangkali Tuhan saya. Ketika terbenam, dia katakan, tidak ada Tuhan yang bisa terbenam. Ketika malamnya datang, beliau melihat rembulan, disimpulkan barangkali ini yang indah, ini Tuhan saya. Falamma afala, ketika bulan terbenam, dia katakan, Tuhan tidak mungkin terbenam. Subhanallah, dengan ilmunya, dengan pencariannya, di ayat yang ke-79 kemudian dia dapatkan Tuhan yang sesungguhnya. Inni wajjahtu wajhiya lillahi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ketika ditemukan Allah dengan ilmunya, dengan pencariannya, maka dihadapkan dirinya sepenuhnya tawakal pasrah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun yang hadir dalam kehidupannya. Pesan pertama, ketika kita dihadirkan di momentum Idul Adha ini, diberikan pesan yang kuat kepada kita hadirin sekalian, agar bisa belajar dari keteladanan Ibrahim alaihissalam, seorang Nabi, seorang Rasul, seorang Khalilullah, walaupun terlahir dengan fitrahnya Islam, masih mau memperdalam ajaran agamanya, masih mau merekatkan tauhidnya, masih mau merekatkan ilmunya mendekat kepada Allah. Kita yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, yang bukan Khalilullah, yang hisabnya belum jelas, yang di hari akhirat surganya belum menentu, maka sudah sangat lebih layak dibandingkan Ibrahim untuk mempelajari semua tuntunan kita. Seakan-akan kisah ini mengajarkan kepada kita, tidak cukup berislam dengan warisan lahirnya kita, tidak cukup dengan dilahirkannya dari rahim ibunda kita membawa nama Islam, lantas dengan itu saja cukup kita mendekat kepada Allah. Diminta kita untuk belajar menguatkan syahadat kita, karena itu diturunkan ilmu tauhid. Ketika mengucapkan sebagai orang Islam, asyhadu an la ilaha illallah, bagaimana merasakan tauhid ke dalam diri kita tanpa pernah kita belajar ilmunya? Bagaimana memahami asyhadu an la ilaha illallah tanpa mengerti kalimatnya? Karena itu subhanallah, orang yang asyhadu an la ilaha illallah, adzan zuhur jam 12 kurang 10, setengah 12 dia sudah di masjid, karena kenal dengan Tuhannya, tahu tentang tuntunan Rasulnya. Tapi orang yang tidak pernah belajar ilmunya, adzan dipanggil masih santai saja, kadang-kadang dia marah dan gelisah.
Iqamat dikumandangkan masih berada dalam keadaan yang biasa saja, tidak ada sentuhan dalam sanubarinya. Ibrahim yang Nabi, Ibrahim yang Rasul, Ibrahim yang Khalilullah masih mau belajar, maka kita yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, yang bukan Khalilullah, sudah selayaknya mendekat kepada Allah dengan meneladani dan mempelajari tuntunan agama kita. Antum salat sudah dibuat tahun hingga detik ini, hingga sunnah Idul Adha yang telah ditunaikan tadi, tanyakan pada hati sanubari kita, sampai detik tadi kita salat, sudahkah paham dengan bacaan yang kita baca dalam salat? Mengerti dengan gerakan yang kita lakukan dalam salat? Jangan-jangan selama ini ribuan kali kita salat, tapi tidak pernah mengerti, tidak paham apa yang kita baca dan dilakukan dalam salat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Hadirin, Ibrahim yang berusaha menemukan Tuhannya, yang setelah lekat dengan Allah Rabbnya, mengajak kerabatnya, mengajak keluarganya, ayahanda dan lingkungannya, memberikan pesan yang kuat kepada kita. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, sudah mengenal tuntunan Islam, maka jangan berislam sendirian, jangan soleh sendirian, maka mulai kita rangkul keluarga kita. Jangan hanya yang taklim itu rajin ayahnya, yang ke masjid itu ibunya, yang ke masjid itu ayahnya, tapi anak kita biarkan sendirian dengan dunianya, kakaknya kita biarkan sendirian dengan dunianya. Ibrahim mengajarkan pesan, subhanallah, bila sudah dekat kita dengan Allah, ajak lingkungan sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita. Karena itulah kalimat iman di Quran disampaikan dengan bentuk mufrad tunggal, bahkan syahadatnya asyhadu saya. Tapi semua ketika sudah beriman kepada Allah, dirubah kata gantinya, dhamirnya, dari hamzah saya menjadi nahnu, na, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam urusan iman disebutkan tunggal asyhadu saya, ketika semuanya sudah beriman, maka kalimat beribadah diminta untuk merangkul dengan sesamanya, na'budu, bukan a'budu. Karena itulah Imam An-Nawawi mengarang satu kitab berisi 1896 hadis diberi nama dengan Riyadhus Shalihin, bukan Riyadhus Shalih, tapi Riyadhus Shalihin. Karena petunjuk kitab ini bukan ingin merangkul 1-2 orang yang saleh, tapi mengajak setiap orang untuk mendekat kepada Allah dalam keadaan yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Hadirin, Ibrahim ketika mulai mempraktekkan ajakannya mendekat kepada Allah, itu tidak mudah dilakukan. Ayahnya mengecamnya, seisi kampungnya mengusirnya, tidak cukup dengan itu membakarnya, tidak cukup dengan itu mengecewakannya, tidak cukup dengan itu menyudutkannya, tidak cukup dengan itu memisahkan dengan keluarga dan kampung halamannya, diusir untuk pergi dari keadaan tempat dia dilahirkan dan tumbuh berkembang. Subhanallah, kisah perjalanan ini mengajarkan pesan kepada kita untuk mendekat kepada Allah tidak mudah. Seorang Nabiullah, seorang Rasulullah, seorang Khalilullah, untuk sekedar mendekat kepada Allah saja banyak tantangannya, apalagi kita yang bukan Nabi, kita yang bukan Rasul, kita yang bukan Khalilullah. Fitrah Allah mengajarkan kepada kita, ketika akan mulai mendekat kepada Allah, tidak akan luput dari tantangan. Antum yang belum terbiasa menunaikan sholat berjamaah di masjid, subhanallah, tidak mudah melangkahkan kaki kita untuk ke masjid. Para akhwat, saudariku para muslimah, ketika anda belum terbiasa mengenakan hijab, tidak mudah kita untuk mengenakannya. Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'i wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apa kalian kira, kata Allah, akan mendapatkan surga begitu mudahnya sementara saya belum uji tingkat keseriusan dan kesabaran kalian seperti umat sebelumnya diuji? Ditimpa ujian yang kecil, anda yang baru mau ke masjid barangkali, yang biasanya tidak pernah ke masjid, kawan kita mengatakan sudah mulai alim rupanya. Wattara, ada gangguan yang sifatnya bisa fisik. Para akhwat kita tercinta yang akan mulai mengenakan hijab mendapatkan teror SMS, kecaman sana sini, dianggap sudah mulai melakukan praktek kuno. Wazulzilu, bahkan pada puncaknya ada yang merasakan goncangan seperti digoncang, gempa dalam hatinya. Kenapa saya harus mengalami ini? Subhanallah. Hatta yaqula rasulu walladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul pun pernah mengalami ini dalam perjuangan umat-umat sebelumnya dan mengatakan kapan pertolongan Allah akan tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Hadirin, mari kita merenung sejenak, tatap dengan dalam di kejauhan. Saudara-saudara kita di Palestina begitu luar biasa mempertontonkan, menunjukkan kepada kita semangat mereka mendekat kepada Allah. Untuk ke masjid saja masih berjuang, sekali lagi, mesti berjuang dengan hujan peluru yang siap menerbang, mesti berjuang dengan dentuman bom yang kapan saja bisa diturunkan.
tidak patah semangat, masjidnya hancur dibangun lagi. Masuk ke masjid masih sempat dihancurkan syair mereka di sana, tapi tidak putus semangatnya untuk datang mendekat kepada Allah di rumah. Antum, antum, sekali lagi saya katakan, antum, masjidnya dihadirkan di samping rumah kita. Fasilitasnya bagus luar biasa. Yang kalau kepanasan di dalam bisa sejuk dirasakannya. Yang kalau kedinginan ada kehangatan yang bisa kita rasakan. Yang kalau ada ta'lim masih sempat bahkan ada steaknya. Ustaznya datang sendiri. Yang tantangannya tidak ada peluru tapi hujannya masih air. Subhanallah, disediakan payungnya. Masih belum tersentuh untuk mendekat kepada Allah. Datang begitu saja. Maka dengan cara apa lagi Allah mesti memfasilitasi kita mendekat kepada ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, tidak cukup ujian yang dilalui Ibrahim sampai di sini. Ketika diusir dari kampungnya, berangkat beliau bersama istri tercintanya, disupport, didukung dengan dakwahnya, sampai menikahi Hajar secara singkatnya. Subhanallah. Dalam perjuangan yang dihadapi oleh suaminya, istrinya terus memotivasi, menguatkan mentalnya, mendorong jiwanya, dan itu yang dipraktekkan kemudian hanya dibaca oleh Khadijah, diamalkan oleh beliau untuk memotivasi dan menguatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pesan bagi para akhwatin muslimah, pesan bagi para saudariku. Ketika suami mulai berjuang mendekat kepada Allah, mencari nafkah dalam kebaikan, mendekat dalam ibadat, maka di sini dimunculkan kekompakan, kekuatan dari para akhwat, dari para istri, supaya mendorong dengan kompak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau antum ingin mendekat kepada Allah, ingin tercipta keluarga yang salihah, jangan hanya suaminya yang salih, istrinya tidak. Jangan hanya istrinya yang rajin ikut ta'lim, suaminya sibuk dengan pekerjaannya. Subhanallah, antum para imam, imam di rumah tangga, bagaimana para lelaki bisa menjadi imam sementara bacaan Qur'annya belum bisa dia sampaikan? Bagaimana bisa menjadi imam sementara fikih salatnya tidak tahu? Istrinya rajin ta'lim, suaminya sibuk, tidak tahu bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika antum ingin meneladani Ibrahim, diingatkan tepat di detik ini, maka kembalilah, beristighfarlah, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kompak dengan istri kita, renungkan di dekat ini apa yang menyebabkan sampai detik ini kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Figur seorang suami sudah, figur seorang istri sudah. Hadirin, bagian terakhir dan penutup khutbah kita di sini. Tatkala lahir anak yang dinanti dari rahim Hajar alaihissalam, lahir putra yang sangat dinantikan, puluhan tahun tidak dapat keturunan, ditunggu-tunggu, ketika dapat turun perintah Allah supaya dibawa pergi dari tempat mereka tinggal di Palestina, diminta untuk dibawa hijrah dan harus ditinggalkan di satu kota daerah yang sangat jauh, yang sekarang kalau diilustrasikan jaraknya itu 1 hari 2 malam menggunakan bis. Diminta oleh Allah untuk dibawa ke Makkah, kemudian diabadikan kisahnya di dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Subhanallah, bayi baru lahir, masih merah, turun perintah dari Allah, bawa beserta ibundanya Hajar pergi menempuh perjalanan yang cukup jauh, tinggalkan di satu lokasi yang sangat gersang. Bukan hanya gersang, tidak ada penghuninya, tidak ada tumbuhannya, tidak ada airnya. Anda bisa bayangkan, subhanallah. Coba ilustrasikan diri kita, bawa ke kisah itu. Kalau antum menjadi Nabi Ibrahim, ibu menjadi Hajar alaihissalam, baru melahirkan, diperintahkan dibawa anaknya, ditinggalkan begitu saja, bahkan perintahnya jangan menoleh, jangan dilihat sedikit pun. Subhanallah, apa yang dilakukan oleh Hajar? Para ibunda, apa yang dilakukan oleh Hajar? Hajar meneguhkan hatinya, hanya mengucapkan satu kalimat saja. Ahadha min amrillah. Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawab Ibrahim? Tanpa menoleh hanya mengatakan dan mengangguk, bala, ya, ini adalah perintah Allah. Subhanallah, perhatikan kalimat Hajar. Law kana hadza min amrillah la nasbir. Kalau ini memang perintah Allah, maka kami akan sabar menjalaninya. Subhanallah. Hadirin, kisah ini, bagian ketiga ini, ingin memberikan pesan yang sangat kuat kepada kita, bahwa mendekat kepada Allah itu tidak mudah. Barangkali di rumah tangga akan mendapatkan goncangan, dalam kehidupan di pekerjaan antum akan mendapatkan goncangan. Punya pekerjaan yang hebat, gajinya bagus, pendapatannya banyak, tapi barangkali kesulitan menunaikan sholatnya. Di rumah ada persoalannya, di lingkungan kehidupan ada problematikanya. Maka subhanallah,
Kisah ini mengajarkan kalau kita yakin dengan keputusan Allah, berpegang teguh dengan Allah, maka Allah akan menjaga kita sekalipun tidak ada makhluk yang peduli dengan kita. Sampai sekarang dibuktikan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan keteguhan Hajar alaihissalam, maka yang tadinya gersang tak berpenghuni, yang tadinya tidak ada tumbuhan dan air, sekarang bisa kita saksikan jutaan orang mendekat ke sana, merapat ke sana, mendapatkan bahkan di Indonesia yang tidak ada di sana ada. Di belahan bumi yang lain tidak ada di sana ada. Ibrahim alaihissalam, Hajar alaihissalam, Ismail alaihissalam mengajarkan pesan yang kuat kepada kita. Berpegang teguh dengan tali Allah tidak mudah. Nabi menyampaikan akan tiba satu masa ketika anda mempraktikkan sunnah seperti memegang bara di tangan kita. Orang sekarang menunaikan ibadah dicela, menegakkan syariat Islam dimusuhi, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah dijauhi. Subhanallah, berpeganglah kepada Allah, yakin dengan ketentuannya, maka Allah akan menjaga kita tidak peduli dengan makhluk yang mencerca kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Hadirin, bagian penutupnya, dan inilah kisah terkait dengan Idul Adha. Ismail ketika lahir dan mulai tumbuh, Ibrahim sudah kembali ke Palestina, jangan anda duga dibiarkan begitu saja. Dari setiap pertumbuhannya mulai disusui, mulai berkembang, mulai merangkak, subhanallah. Ibrahim dibalik kesibukannya sebagai seorang ayah mencari nafkah, sebagai seorang nabi dan rasul yang berdakwah, subhanallah, selalu meluangkan waktu untuk keluar pergi ke Makkah menengok perkembangan anaknya. Jangan bayangkan menggunakan pesawat, jangan bayangkan menggunakan bis, jangan bayangkan menggunakan motor, dan jangan juga terbayang menggunakan unta. Berjalan kaki dari Palestina kepada ke negeri Makkah hanya sekedar memastikan putranya tumbuh dengan baik. Siapa yang menyusuinya? Bagaimana dia tumbuhnya? Bagaimana perkembangannya? Subhanallah. Seorang nabi, seorang rasul, seorang khalilullah, seorang yang sangat sibuk luar biasa, masih memberikan perhatian kepada anaknya dan memperhatikan bagaimana dia tumbuh. Antum, saya, kita semua, semua sebagai seorang ayah yang hadir di lapang ini, yang disaksikan oleh Allah dan Rasulnya, yang disaksikan oleh Allah dan malaikatnya, subhanallah, bukan nabi, bukan rasul, bukan khalilullah, pekerjaan kita barangkali tidak sesibuk Ibrahim, tapi barangkali ada di antara kita, subhanallah, yang bahkan dengan sibuk pekerjaannya tidak sempat melihat perkembangan anaknya, tidak sempat memperhatikan keluarganya. Demi Allah saya katakan, bertakwalah antum kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencari rezeki di luar rumah untuk dibawa ke dalam rumah. Antum sibuk mencari pekerjaan di luar rumah, mendapatkan rezeki di luar rumah, tapi tidak memberikan perhatian kepada harta yang paling berharga di dalam rumah. Untuk apa semua itu kita kumpulkan? Ibrahim saja yang nabi dan rasul, yang khalilullah, begitu memberikan perhatian yang dalam terhadap keluarga, maka kita yang bukan nabi, bukan rasul, seharusnya tidak merasa sangat sibuk dalam kehidupan sampai meninggalkan amanah terbesar yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hasilnya? Ketika Ibrahim mulai memberikan perhatian yang dalam, Ismail tumbuh menjelang remaja. Mulai dari usia 45 tahun turun perintah Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Subhanallah. Turun perintah agar Ibrahim meninggikan pondasi bangunan Ka'bah yang bangunannya sempat hancur diterjang banjir pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Hadirin, apa yang terjadi? Ketika Ibrahim melangkahkan kaki ingin membangun Ka'bah itu, meninggikan bangunannya, langkah kakinya dilakukan pertama kali, disebut dalam bahasa Arab dengan kata makam. Sekarang ada, diabadikan bentuk makamnya disebut makam Ibrahim. Tiba-tiba, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, ketika Ibrahim sudah mau meninggikan bangunannya, wa Ismail. Subhanallah, inilah hikmahnya kenapa kalimat Ismail diakhirkan bukan diawalkan. Padahal Allah bisa berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismailul qawa'ida. Wa Ismailul qawa'ida, tapi kalimatnya diakhirkan. Dalam ilmu bahasa Arab, di tatanan balaghah, ini disebut majas ta'khir, untuk memberikan kesan kepada kita bahwa peran Ismail itu kecil, tidak seperti peran ayahnya. Dalam riwayat disebutkan, ketika bapaknya mau membangun, Ismail yang 45 tahun itu melihat, merasa beban kerja ayahnya begitu besar, timbul perasaan ingin membantu. Di sudut yang lain datang membawa batu. Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar, kalau sudah mulai disusun disebut dengan hijar. Datang bawa batunya, mengatakan kepada ayahandanya, duhai ayah, bolehkah saya membantumu? Disusun itu sampai sekarang dikenal dengan Hijr Ismail. Poin dari uraian ini, perhatikan, ketika ayah mulai memberikan perhatian kepada anak, muncul feedbacknya, muncul dampaknya, anak pun akan menaruh perhatian terhadap kita. Subhanallah, merasakan beban kerja ayahnya,
merasakan bagaimana pekerjaan yang berat dipikul oleh pundaknya. Subhanallah, tanyakan pada diri kita sekarang. Kalau antum misalnya pulang ke rumah para ayah, ketika mulai mencuci mobil kita lewat anak kita, adakah berkenan menanyakan kepada kita bisa dibantu? Para ibu yang sedang menyapu, lewat kakaknya yang perempuan anak pertamanya, melihat ibu yang sedang menyapu, adakah uraian kata yang keluar dari lisannya yang manis itu, "Mama, bolehkah saya mengambil alih untuk menyapu?" Bila anak kita sampai saat ini, atau jangan-jangan papanya yang mencuci mobil anaknya yang pakai, ibunya yang menyapu anak yang memerintahkan, kalau itu memang benar terjadi, tanyakan pada diri kita sampai sekarang, keteladanan Ibrahim apa yang belum kita praktekkan hingga detik ini. Subhanallah, puncaknya As-Saffat, As-Saffat ayat 102. Tiba perintah yang selanjutnya, anak ditunggu-tunggu, lahirnya puluhan tahun. Setelah tumbuh harus dipisahkan, setelah mulai remaja turun perintah dari Allah, subhanallah, mesti disembelih. Ditunggu puluhan tahun, lahir mesti dipisahkan, setelah mulai beranjak jadi remaja, turun perintah, "Ya bunayya, ini ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Duhai anakku sayang, papa melihat engkau di mimpi, papa sembelih, kira-kira bagaimana pendapatmu? Poin pertama, perhatikan di sini. Ayah memanggil pada anaknya bunai. Anak menjawab, "Ya abati, abati." Bunai panggilan penuh kasih. Abati panggilan penuh sayang dan hormat. Ingin mengajarkan, kalau antum ingin mendapatkan keluarga yang bahagia, panggil anak-anak kita dengan panggilan terkasih dan ajarkan pada anak kita untuk memanggil orang tua dengan panggilan hormat dan rasa sayang. "Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin." Sungguh indah kalimatnya. Duhai ayahanda, jangan tunda, sekarang kerjakan. "Ya abad tif'al," kalimat tif'al artinya jangan ditunda, kalau bisa sekarang saja tunaikan. "Ya abad tif'al ma tu'mar," jangan tunda, cepat kerjakan sekarang. Niscaya engkau dapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, tidak banyak orang tahu, Ustaz Umar Ahmad Barajan memiliki kitab yang sangat bagus, tidak terlampau tebal, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dilihat di jilid yang ketiga, yang warnanya biru, halaman ke-25, baris 15 sampai dengan 19. Ketika Ismail akan disembelih, itu kisahnya tidak hanya disembelih saja. Muncul tiga kejadian yang luar biasa. Saat Ibrahim akan menyembelih, diikat tangannya, tiba-tiba ikatannya agak terasa kendor. Apa kata Ismail? "Duhai ayahanda, mohon kencangkan ikatan saya sebelum disembelih ini, supaya saya tidak meronta-ronta. Dan kalau saya meronta, nanti ayah ragu menyembelih saya. Kencangkan ikatan saya." Bagian pertama. Yang kedua, ketika sudah melihat pisau akan disembelih, digunakan untuk menyembelihnya, Ismail mengatakan, "Duhai ayahanda, tajamkan pisau itu setajam-tajamnya, supaya cepat proses penyembelihannya, yang dengan itu engkau tidak ragu-ragu menyembelih aku, dan bisa mengurangi rasa sakit yang mungkin aku derita." Bagian puncaknya. "Duhai ayahanda, mohon buka dulu gamisku yang paling luar, lipat dengan baik sehingga tidak terkena ciprat darah, sehingga tidak terkena cipratan darah, dan mohon berikan itu sebagai kenangan terakhir dari putra tercinta kepada ibundaku Hajar, dan supaya beliau tidak merasakan sedih kehilangan putranya." Ismail alaihissalam. Jika antum memberikan perhatian yang dalam terhadap anak-anak, terhadap keluarga, jangankan merasakan beban pekerjaan, nyawanya pun rela diberikan demi kebaikan kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itulah Allah berikan kebaikan kepada seluruh keluarga ini, diberikan keturunan, bahkan istrinya yang lain Sarah, yang tadinya tidak mungkin secara medis bisa melahirkan, difonis mandul, difonis juga monopuls dengan izin Allah, karena semuanya yakin dengan kekuatan Allah, mendekat kepadanya dengan segala cobaan yang berat dirasakan. Apa yang terjadi? Sarah pun diberikan keturunan yang luar biasa. Dari rahimnya turun Ishak, dari Ishak turun Ya'qub, dari Ya'qub turun Yusuf, dari Yusuf kemudian turun siapa lagi? Nabi Daud, dari Nabi Daud turun Sulaiman, dari Sulaiman turun Musa, dari Musa kemudian melahirkan Imran, dari Imran lahir Maryam, dari Maryam lahir Isa alaihissalam. Dari garis keturunan Hajar alaihissalam, subhanallah, tidak cukup dari Ismail, puncaknya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Abdi bin Muqawwam bin Nabur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 29 generasi melahirkan kebaikan
dari sisi Sarah subhanallah seluruhnya melahirkan Nabi dan Rasul. Hadirin, hari ini tepat di sini kita diminta untuk merenung, tanyakan pada perjalanan diri kita sampai hari ini, apa yang belum sesuai dengan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini, momentum ini diulang tiap tahun, bukan supaya kita memakai baju yang bagus, sholat menyembeli lantas ulang, tapi pesan penting di balik semua proses ini diminta berintrospeksi, lihat kepada diri dan keluarga kita. Hadirin, subhanallah, barangkali kita mengatakan Ibrahim itu wajar Nabi dan Rasul. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Catat, sekali lagi, catat, ada seorang keluarga, satu keluarga, bukan Nabi, bukan Rasul, belajar dari kisah Ibrahim, diteladani, dipraktekan, berhasil meraih hikmah yang telah disebutkan Allah ini dan diabadikan namanya dalam Al-Quran, surah ketiga Ali Imran. Imran bukan Nabi, Imran bukan Rasul, Imran bukan Khalilullah, tapi ketika meneladani kisah Ibrahim dan keluarganya, dipraktekan oleh beliau, didapatkan hikmah keindahan dalam hidupnya dan diabadikan. Dan disandingkan dengan keluarga Ibrahim dalam Al-Quran. Ali Imran ayat ke-33, dan inilah ayat penutup kita. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Sungguh Allah telah memilih dan memuliakan Adam, keluarganya tidak disebut. Wa Nuhan Nuh, keluarganya tidak disebut. Adam dan Nuh punya keluarga yang sebagian anggota keluarganya menjauh dari Allah. Tapi ketika menyebut Ibrahim, wa ala Ibrahim. Dan keluarganya Ibrahim, yang prototipe yang keempat, wa ala Imran ala al-alamin. Bukan Nabi, bukan Rasul. Imran berhasil belajar dari Ibrahim, dengan itu dipraktekan, dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, berakhir khutbah kita sebelum kita berdoa kepada Allah, saya ingin memberikan pesan yang sangat kuat. Jangan meninggalkan tempat ini. Jangan meninggalkan tempat ini. Kita disaksikan oleh Allah dan malaikatnya. Berada di samping rumah Allah. Dihadirkan di momentum ini. Barangkali mohon maaf, orang Palestina diambil lebih dulu karena memang bekalnya sudah cukup menghadap kepada Allah. Syahadah kematiannya, mereka sudah siap dengan pahala dan surganya. Kita dihadirkan sampai detik ini. Barangkali ada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang belum terampuni. Ada muhasabah introspeksi yang belum dilakukan kecuali diberikan kesempatan hingga tahun ini. Karena itu, mohon bawa, tinggalkan tempat ini dengan membawa hikmah yang telah disampaikan, praktekkan di seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan membayangkan dan menunggu tahun depan. Karena demi Allah saya katakan, kita tidak bisa menjamin tahun depan bisa hidup atau tidak. Idul Adha akan datang lagi atau tidak. Praktekkan mulai hari ini, mendekat kepada Allah, yakinkan diri kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita didekatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan. Hadirin, tidak cukup dengan tekad saja, tapi kita harus meminta kepada Allah supaya diberikan taufik dan kekuatan. Karena itu mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga usaha kita dan tekad kita ini diberikan hidayah dan taufik sehingga mudah untuk dilakukan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Duhai Allah, kami sangat bermohon kepadamu, bila di tempat ini ya Allah ada di antara kami hambamu yang penuh dosa, siapapun maka ampuni segala dosanya ya Allah. Wala hamman illa farajta. Dan bila ada di tempat ini ya Allah siapapun yang hatinya tengah gelisah, maka tenangkan jiwanya. Wala asiran illa yassarta. Duhai Allah yang maha pengasih, penyayang, yang memudahkan, bila ada di antara kami saat ini, ya Allah, hambamu yang tengah berlelah hadir di tempat ini, ada merasakan kesulitan dalam hidupnya, maka mudahkan setiap kesulitannya. Wala maridan illa syafaita. Dan bila ada di antara kami, ya Allah, yang tengah sakit, ditimpa penyakit seberat apapun, maka angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridha wa fiha lana shalah inna qadaitaha ya arhamar rahimin. Dan bila ada di antara kami saat ini ya Allah, hambamu yang tengah menengadahkan tangannya bermohon satu kebaikan, apapun permohonannya selama baik dan bernilai ibadah, maka kabulkan setiap permohonannya ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Duhai Allah, jadikan perkumpulan, pertemuan, perhimpunan kami di pagi duha ini ya Allah sebagai pertemuan yang Engkau ridai dengan penuh kasih sayang. Dan jadikan perpisahan kami sekalipun kami mesti berpisah ya Allah, perpisahan yang mengikatkan, mengeratkan silaturahim di antara kami. Allahumma ya rabbal alamin, Allahumma ja'alna minal muslimin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang Islam yang sangat taat kepadamu. Waj'alna minal muttaqin. Dan jadikan kami di antara orang Islam itu orang-orang yang paling takwa kepadamu.
Waj'alna minas salihin, dan jadikan kami di antara yang takwa itu yang paling saleh menghadap-Mu. Waj'alna min ibadikal mukhlasin, dan jadikan kami di antara yang paling saleh itu yang paling ikhlas dalam beramal kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwatana fi Gaza, Allahumma ansur ikhwatana fi Iraq, Allahumma ansur ikhwatana fi Rohingya, Allahumma ansur ikhwatana fi Afghanistan, Allahumma ansur ikhwatana fi kulli makan. Tuhan ya Allah, kami sangat bermohon kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Berikan pertolongan kepada kami ya Allah. Berikan pertolongan kepada saudara kami di Palestina ya Allah. Berikan pertolongan kepada saudara kami di Iraq ya Allah. Berikan pertolongan kepada saudara kami di Afghanistan. Berikan pertolongan kepada saudara kami di Rohingya. Dan di setiap tempat dan keadaan ya Rabbal Alamin. اللهم اصلح احوالنا اللهم اصلح احوالنا اللهم اصلح احوالنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.